Dulunya mas, dulunya itu usaha saya itu bakul tempe, pertama-tama bikin tempe. Nah setelah saya lihat prospek kedepannya kok kurang begitu menjanjikan, dan saya beralih ke usaha tahu yang pada waktu itu menjanjikan sekali. Ya, cerita UMKM episode kali ini akan mengangkat kisah sukses Pak Wijiono bersama Bu Sugiyati yang telah menjalankan usahanya sejak 18 tahun yang lalu. Industri tahu Sabar ini terletak di Desa Klumutan, Saradan, Kabupaten Madiun. Usaha industri tahu Sabar ini juga merupakan mitra binaan KBPR Arta Kencana sejak tahun 2003. Bantuan permodalan sangatlah dirasakan oleh Pak Wijiono bersama Bu Sugiyati, karena dari awal usaha tempe dengan laba yang minim akhirnya dikembangkan menjadi usaha tahu yang saat ini juga mempunyai beberapa karyawan untuk membantu Pak Wijiono memproduksi tahu. Dulunya mas, dulunya itu usaha saya itu bakul tempe, pertama-tama bikin tempe. Nah setelah saya lihat prospek kedepannya kok kurang begitu menjanjikan, dan saya beralih ke usaha tahu yang pada waktu itu menjanjikan sekali. Nah itulah ceritanya asal-muasalnya. Produksinya itu yang pertama bahan baku. Jadi kalau bahan bakunya itu lancar, otomatis masuk ke produksi kita itu juga lancar. Itu yang pertama. Pemasarannya yang utama ke pasar Taruban. Pasar sayur. Terus yang loper saya itu ke Gunung Kidul Kecamatan Gemarang. Ya, Kecamatan Gemarang.
untuk menjaga kualitas yang pertama dengan ketatnya persaingan itu yang pertama-tama saya mutu harus saya utamakan, mutu yang pertama. Jual tempe itu kan anu cuma modalnya kan nggak perlu alat-alat, nggak perlu tenaga kerja, bisa dikerjakan sendiri. Terus usaha tahu ini butuh modal banyak. Jadi pertama itu mas, saya itu proposal tuh ngajukan ke bank negeri itu loh, nggak ada. Itu untungnya itu dari akta kencana pada waktu itu tahun sekitar tahun 2003 itu mantrinya itu keliling cari kelompok. Nah kebetulan ke tempat saya, ya itu mulainya. Harapan saya itu terutama dari pihak Bapak Arta Kencana bisa mensupport bagi diri saya yang ya produksi kecil seperti inilah. Yeah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, harapan saya mungkin ikut campurnya dari pihak Arta Kencana mengenai bahan baku, mengenai bahan baku itu mungkin akan lebih bagus.